Alhamdulillah Kabupaten Muaro Jambi Neng Serti sudah mencair. Alhamdulillah Maluku Utara sertifikasi sudah mencair. Alhamdulillah daerah Tangerang sertifikasi TW1 sudah mencair. Alhamdulillah Kabupaten Banjar TPP, THR dan sertifikasi sudah mencair. Daerah Bone alhamdulillah sudah mencair. Alhamdulillah Kabupaten Bulukumba Sulsel sudah mencair. Alhamdulillah Kabupaten Majene Sulbar sudah mencair. Alhamdulillah Serti Kabupaten Pasaman tingkat SMP sudah mencair. Puji Tuhan di Kota Waringin Barat THR dan sertifikasi sudah mencair. Alhamdulillah Batubara Sumut sudah mencair. Alhamdulillah Kabupaten Lahat sudah mencair. Alhamdulillah jenjang SD SMP Oku Selatan sudah mencair. Alhamdulillah Kabupaten Lingga Provinsi Kepri sudah mencair. Alhamdulillah Kabupaten Kediri Jawa Timur sudah mencair. SKTP 004 tingkat TK Jogja sudah mencair. Alhamdulillah daerah Loteng sudah mencair. Alhamdulillah Kabupaten Labuhan Batu Selatan sudah mencair. Alhamdulillah Kabupaten Serang Provinsi Banten sudah mencair. Alhamdulillah Kabupaten Lampung Timur sudah mencair. Alhamdulillah Kabupaten Semarang sudah mencair. Alhamdulillah Kota Cilegon sudah mencair TW1. Alhamdulillah daerah Seluma sudah mencair. Alhamdulillah Provinsi Kepri sudah mencair. Alhamdulillah Kabupaten Muaro Jambi sudah mencair. Alhamdulillah Nagan Raya daerah Aceh TW1 sertifikasi sudah mencair. Sudah mencair daerah Tuban Jawa Timur. Alhamdulillah TPG untuk Lampung Tengah sudah mencair. Triwulan 1 2022 daerah Bali sudah mencair. Alhamdulillah THR sudah mencair di Jakarta. Alhamdulillah Muratara Sumsel TW1 sudah mencair. Alhamdulillah Kabupaten Tebo sudah meleleh. Alhamdulillah sertifikasi Inpasing Kota Padang Sedempuan sudah mencair. Tanjung Pinang TW1 dan THR sudah mencair. Daerah Kalsel Kabupaten Tanah Bumbu sudah mencair. Alhamdulillah Kabupaten Bualemo Provinsi Gorontalo TPG Triwulan 1 dan THR sudah mencair. Alhamdulillah Sulawesi Tenggara tingkat SD SMP sudah mencair 2 hari yang lalu. Akhirnya Lampung Utara Kota Bumi sudah meleleh. Alhamdulillah sertifikasi TW1 jenjang SD Kabupaten Bojonegoro sudah mencair. Alhamdulillah Neng Serti Daerah Istimewa Yogyakarta dan THR jenjang SMK sudah mencair. Alhamdulillah sertifikasi guru Kabupaten Empat Lawang jenjang SD sudah berdenting. Alhamdulillah sertifikasi guru jenjang SD Kabupaten Grobogan Jawa Tengah sudah mencair. Alhamdulillah jenjang SD Kabupaten Kampar Riau sudah mencair. Puji Tuhan sertifikasi dan THR sudah mencair daerah Kupang NTT. Daerah Biau Buol Sulteng jenjang SMA sudah mencair. Alhamdulillah Kabupaten Kolaka Sultra sudah mencair. Alhamdulillah TPG daerah Tanggamus Lampung sudah mencair. Alhamdulillah NTB Lombok Barat sudah mencair beserta THR. Alhamdulillah Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan sudah mencair. Alhamdulillah Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh sudah mencair. Alhamdulillah sertifikasi Kecamatan Samboja Kabupaten Kukar sudah mencair. Daerah Kuningan Jabar sudah mencair. Banyumas tingkat SMP sudah cair, alhamdulillah. Kota Bandung sudah cair hari ini TW1. Cimahi Jawa Barat sudah cair tadi jam 9. Lamsel sudah cair. Alhamdulillah Mojokerto sudah mencair, semoga yang lain segera menyusul. Alhamdulillah THR dan Serti daerah Konawe sudah mencair. Alhamdulillah Sulawesi Tengah Serti sudah mendarat. Alhamdulillah Kota Magelang sudah meleleh sertifikasi triwulan 1.
Alhamdulillah Syar Guru untuk SD Kabupaten Grobogan sudah mencair. Alhamdulillah Kabupaten Boltim sudah mencair. Alhamdulillah sertifikasi tingkat SD tingkat Kabupaten Batanghari Jambi sudah mencair. Alhamdulillah daerah Sukaharjo sudah mencair. Alhamdulillah daerah Bangai Laut Sulteng TW1 sudah mencair. Alhamdulillah Neng Serti hadir di kota Subang. Puji Tuhan Neng Serti dan THR di kota Kupang sudah mencair. Alhamdulillah sertifikasi di Mana Bengkulu Selatan sudah mencair. Alhamdulillah TW1 di Lampung Selatan jenjang SMP sudah mencair. Palembang sudah berdenting di rekening. Alhamdulillah Rejang Lebong Curup sudah berdenting. Alhamdulillah Bantaeng Sulsel sudah masuk rekening masing-masing. Alhamdulillah Kabupaten Wajo Sulsel sudah mendarat. Alhamdulillah sertifikasi Jambi jenjang SMK sudah mencair. Alhamdulillah Sintang Kalbar jenjang SD sudah mencair. Alhamdulillah Kota Serang jenjang SD sudah mencair. Alhamdulillah Kabupaten Landak Kalbar sudah mencair. Alhamdulillah TPP jenjang SD TW1 Riau sudah mencair. Alhamdulillah SMA SMK Provinsi Jambi sudah mencair. Alhamdulillah Kabupaten Siak tingkat SMP plus THR sudah mencair. Alhamdulillah wilayah Ogan Ilir Sumsel sudah berdenting. Alhamdulillah Tanjung Pinang Kepulauan Riau sudah mencair. Alhamdulillah Aceh PD jenjang SD sudah mencair. Alhamdulillah Surabaya Sidoarjo SMK sudah mencair. Alhamdulillah Kabupaten Rohil Riau sudah mencair. Alhamdulillah Kabupaten Siak sudah mencair. Alhamdulillah untuk Kota Bengkulu tingkat SMP sudah mencair. Alhamdulillah daerah Cirebon TPG Triwulan 1 sudah mencair. Alhamdulillah Pringsewu Lampung TPG sudah mencair. Alhamdulillah Kabupaten Sarolangun Jambi sudah mencair. Alhamdulillah serti jenjang SMA Sulteng sudah mencair. Alhamdulillah jenjang SD Kabupaten Wajo sudah mencair. Alhamdulillah Tanjung Pinang Kepri sudah mencair. Alhamdulillah TW1 jenjang SD SMP sudah mencair di Bengkayang Kalbar. Alhamdulillah sertifikasinya SMK Surabaya sudah meleleh. Muralubuk Linggau Sumsel sudah meleleh. Puji Tuhan Kota Bekasi Neng Serti sudah meleleh. Alhamdulillah Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat sudah mencair. Alhamdulillah jenjang SD Kota Pariaman TW1 sudah meleleh. Alhamdulillah Kabupaten Muara Enim sertifikasi sudah mencair tadi siang. Alhamdulillah tunjangan sertifikasi di Kabupaten Tanjab Barat Jambi sudah mencair. Alhamdulillah serti Kabupaten Tangerang akhirnya mencair tadi siang. Alhamdulillah Sintang Kalbar jenjang SD sudah mencair. Alhamdulillah jenjang SD Sumut TW1 sudah mencair. Palembang sudah bertenting di rekening kemarin siang. Alhamdulillah. Alhamdulillah sertifikasi Bengkulu Selatan sudah mencair. Alhamdulillah Musirawas TW1 sertifikasi sudah mencair. Alhamdulillah Kabupaten Tapanuli Tengah sudah mencair tadi sore. Alhamdulillah sertifikasi tingkat SD di Kabupaten Batanghari Jambi sudah mencair. Alhamdulillah TPG daerah Tanjung Pinang Provinsi Kepri sudah mencair. Alhamdulillah Surabaya Sidoarjo jenjang SMK sudah mencair. Bulukumba Sulsel alhamdulillah sudah mencair, semoga yang lain menyusul. Alhamdulillah Muara Enim sudah mencair. Alhamdulillah Serti Sidoarjo Jatim jenjang SMK sudah mencair. Daerah Situbondo TW1 sudah mencair. Alhamdulillah sertifikasi Triwulan 1 2022 di Madiun sudah mencair. Puji Tuhan TPG Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat jenjang SD SMP sudah mencair. Banda Aceh dan Aceh Besar jenjang SMA sudah mencair. Teman-teman jenjang SMA SMK Provinsi Sumut sudah mendarat ya, Neng Sertinya silahkan dicek. Alhamdulillah Tulung Agung
Jatim jenjang SD juga sudah mencair. Alhamdulillah akhirnya yang dinantikan sudah mencair. Salam manis dari Kota Padang. Sekedar informasi, Kota Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara, jenjang SMA SMK sudah mencair. Alhamdulillah Parimo sudah mendarat cantik di sore tadi. Alhamdulillah Lombok jenjang SMA sudah mencair. Alhamdulillah Mataram NTB jenjang SMA TW1 sudah mencair. Alhamdulillah sertifikasi PNS jenjang SD Kabupaten Pasuruan akhirnya sudah mencair. Semoga wilayah lain segera menyusul. Alhamdulillah Kabupaten Bandung jenjang SD hari ini sudah mencair. Alhamdulillah Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo sudah meleleh. Insya Allah daerah lain segera menyusul. Amin. Alhamdulillah Palembang jenjang SD sudah meleleh. Alhamdulillah Kabupaten Bandung sudah mendarat dengan manis. Puji Tuhan, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, jenjang SD sudah mencair. Semoga kota, kabupaten yang belum cair segera menyusul. Amin. Alhamdulillah, Kota Bekasi untuk jenjang SD sudah mencair. Semoga yang belum cair cepat mencair juga. Alhamdulillah, wa syukurillah, Kota L untuk Linggau, Neng Serti, jenjang SD, Triwulan 1 sudah mencair. Alhamdulillah Kabupaten Bekasi tingkat SLB sudah cair 13 April. Ciamis, Jabar sudah mencair mulai hari Kamis kemarin. Alhamdulillah di Banyuasin, Sumsel baru saja masuk rekening Neng Serti. Semoga berkah, semoga bagi yang belum segera mencair. Alhamdulillah di Tubaba, Neng Serti sudah mencair. Semoga daerah lain segera menyusul. Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, jenjang SMP, alhamdulillah sudah mencair. Alhamdulillah Kabupaten Natuna, Kepri, jenjang SD sudah mencair. Semoga daerah lain segera menyusul. Amin. Alhamdulillah Kabupaten Jeneponto tadi sore sudah mencair. Akhirnya meleleh juga Neng Serti di Sumbawa, NTB. ATM akhirnya tersenyum. Alhamdulillah jenjang SMP Garut sudah mencair hari Kamis kemarin. Alhamdulillah sertifikasi TW1 daerah Kuburaya sudah mencair siang ini. SMK Bangkalan sudah meleleh tanggal 9. Probolinggo Kota jenjang SMP kemarin sudah mencair. Alhamdulillah untuk jenjang TK di Bandar Lampung sudah mencair. Alhamdulillah Batola sudah mencair kemarin sore berkah di bulan Ramadan. Alhamdulillah Serti untuk daerah Pandeglang sudah meleleh jenjang SD. Alhamdulillah TPG Sekolah Dasar Kabupaten Bogor Jawa Barat sudah mencair tadi siang. Alhamdulillah Tojo Una-Una Sulteng meleleh sertifikasi TW1. Alhamdulillah Sumbawa TPG sudah masuk rekening. ATM sudah tersenyum. Barakallah. Alhamdulillah Oki Sumsel barusan Kamis 14 April jam 16.20 sertifikasi sudah mencair. Alhamdulillah ATM sudah senyum 3 bulan untuk Pontianak. Alhamdulillah Kabupaten Purwakarta Jawa Barat tadi sore sertifikasi sudah masuk ke rekening. Alhamdulillah tunjangan profesi daerah Majalengka sudah mencair tadi sore. Semoga berkah di bulan Ramadan. Amin. Daerah Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, sertifikasi triwulan 1 sudah mencair. Alhamdulillah ya Allah, TPP TW1 jenjang SD wilayah Nganjuk hari ini jam 2 sudah mencair. Semoga wilayah lain segera menyusul dan semoga berkah. Amin. Daerah Sukabumi sudah mencair kemarin. Kabupaten Bone sudah mencair tanggal 5 bulan 4 2022. Gorontalo sudah mencair. Gorontalo Utara. Alhamdulillah Jepara TPG sudah masuk rekening. Barakallah. Amin. Daerah Kudus juga sudah mencair. Alhamdulillah. Alhamdulillah untuk Kabupaten Jember TPP sudah mencair. Alhamdulillah PPU Penajem Pasir Utara Mbak Serti sudah mencair kemarin.
Alhamdulillah Bandar Lampung TW1 cair hari ini jam 1 siang. Semoga di tempat teman-teman yang belum segera menyusul. Amin. Jember jenjang SMA TW1 2022 sudah mencair. Alhamdulillah menurut informasi untuk Kubu Raya sudah meleleh. Alhamdulillah Purwakarta akhirnya meleleh juga. Semoga bermanfaat untuk jenjang SD. Alhamdulillah jenjang SMA SMK Kabupaten Trenggalek Jawa Timur tertanggal 8 April 2022 sertifikasi triwulan pertama sudah mencair. Semoga yang lain segera menyusul. Alhamdulillah Kabupaten Cianjur jenjang SD triwulan 1 sore ini sudah mencair. Salam kenal, saya dari Maluku Tengah. Alhamdulillah Neng Serti triwulan 1 sudah mencair. Alhamdulillah nomor SKTP 0073 sore tadi sudah klunting jenjang SLTA wilayah Ponorogo Jawa Timur. Alhamdulillah jenjang SMA Banjarmasin sudah meleleh. Alhamdulillah Mojokerto Jawa Timur jenjang SMK PNS tadi sore sudah mencair triwulan 1. Semoga yang lain segera menyusul. Klik tombol merah, tombol subscribe Bapak Ibu. Terima kasih.